Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan tukang keliling. Kali ini kita akan melihat pekerjaan tukang keliling di klaster Ayodhya O20. Pekerjaan yang boleh dibilang cukup simpel sebenarnya, tapi karena kombinasi beberapa hal menjadi terkesan sangat mewah. Mulai dari kombinasi kanopi, pagar, roster, dan beberapa cat yang warnanya agak berbeda dengan pekerjaan kita sebelumnya. Ini tipe 3690. Tanahnya 90, 15 x 6, dan bangunannya 36. Oke, daripada kita panjang lebar, ayo kita lihat pekerjaan tukang keliling di klaster Ayodhya O20 Citra Majaraya Lebak Banten. Ayo kita lihat. Oke, ini adalah pekerjaan kita di klaster Ayodhya Pecatu. Lengkapnya sih Pecatu Ayodhya O20 Citra Majaraya Lebak Banten. Tipe 3690. Ayo kita lihat, kita bahas satu per satu. Wih, area depan pagar ini kombinasi tembok dan roster. Roster ini motifnya motif pilihan dari konsumen. Dicat dengan warna merah terakota. New terakota. Keren ya. Kemudian pagar, holo dan besi plat. Motifnya juga pilihan dari pemilik rumah. Besinya tebal. Wah, beda besinya yang biasa-biasa punya. Apalagi ada di daerah depan, kanopi. Ini adalah rangka baja ringan, di mana rangkanya dicat berwarna hitam supaya sama dengan pagernya. Tuh, sama ya. Ini kesannya semakin keren, semakin gagah. Oke, seperti biasa double kop. Kita cat semprot dan penutupnya go green. Apakah go green? Tinggal cari di Google Map, cari di Google atap go green, jangan go green doang. Kalau go green doang munculnya lain-lain. Sudah, apalagi tembok kiri kanan tinggi 1,2 meter. Ini bisa kita lihat juga dari belakang tuh, keren loh. Oke, tembok kiri kanan tinggi 1,2 meter. 1,2 meter itu awalnya dari sini, pertemuan dengan tembok asal ke depan. Lurus, jadi di depan itu lebih. Apalagi yang menarik di bagian luar. Tuh. Itu kita lihat tuh yang warna merah. Di sini kita kasih motif batu bata. Keren ya. Asik. Teksturnya asik. Sampai ke atas, kemudian kita cat semuanya berwarna putih. Jadi ini bangunan ini semuanya berwarna putih. Tadinya warna-warni menjadi satu warna, warna putih. Putih suci. Sesuci hatiku. Beneran tahu. Oke.
kita mau masuk, ada perubahan sedikit. Walaupun ini adalah hasil karya dari pemilik rumah, tapi saya masukkan ke konten ini karena saya senang sekali bentuknya. Pintu kayu. Tadinya pintunya cuma triplek, sama dia diganti pintu kayu. Dan keren banget. Saya salut sama pemilik rumah. Oke, sekarang kita masuk. Kita akan lihat bagian dalam yang keren banget. Wih. Kombinasi putih dan biru. Dan di sini tembok yang sebelah sini menggunakan tekstur batu bata. Asik. Asik ya. Dan yang menambah lebih kerennya lagi ruangan ini adalah permainan lampu atas. Asik. Tiga serangkai lampu gantung. Dan ada downlight. Membuat dia semakin cantik. Asik ya. Kita coba video dari beberapa sisi. Nah, ini sisi yang paling cantik nih menurut saya. Asik. Oke. Kemudian kita jalan ke belakang. Sebelum kita sampai ke area belakang, kita ketemu dulu dengan kamar mandi yang keren. Oke. Lantai 2525. Dinding 2540. Pilihan dari konsumen. Masih ditutup showernya. Takut kotor celah. Dan ada tempat sabun di belakang kloset. Keren ya. Sekarang kita ke belakang. Ini adalah mengusung konsep dapur terbuka. Keren ya. Ini adalah dapur, meja dapur. Panjang total 2,5 meter, keramik 50-50. Pilihan dari konsumen sendiri. Dan ada keramik 50-50 di temboknya. Ini untuk kompor dan ini untuk cuci. Oke, di sampingnya ada tempat mesin cuci. Rencananya akan ada mesin cuci. Ini kerannya, stop kontaknya, dan lubang pembuangannya. Oke, dan ini adalah area duduk-duduk. Jadi dia di sini, jangankan duduk, tiduran aja bisa nih. Tuh. Wih, keren. Keramik 50-50 berwarna hitam, pilihan dari konsumen. Dan ini ditutup keliling tembok 2 meter. Tingginya ini 2 meter. Di aci halus, serta di atasnya ada kanopi. Keren ya. Oke, kita lihat-lihat lagi di belakang tembok. Ada dapur terbuka. Kemudian kita ke depan. Sampai ke depan kita ada kamar mandi yang keren.
ruang tamu yang tidak kalah kerennya juga. Dan area depan. Oke. Oke, itulah pekerjaan tukang keliling di klaster Pecatu Ayodhya O20 Citra Majaraya Lebak Banten. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang akan merenovasi rumah. Sampai ketemu di pekerjaan tukang keliling selanjutnya. Bye-bye.